Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa ahlihi wa man wala, thumma amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan pemirsa Sejumput Channel, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran dan merojaah bahasa Arab kita. Alhamdulillah kita telah sampai di pelajaran 8. Di sini kita akan mempelajari tentang isim isyarah yang menunjuk kepada isim ma'rifah dengan al, dan kita juga akan mempelajari kata tanya liman, serta kita akan mempelajari sedikit tentang isim maksur, dan terakhir kita akan mempelajari tentang dzaraf makan atau keterangan tempat. Baik, kita mulai. Saya bacakan ad-darsus-tsaminu, pelajaran yang ke-8. Sebelum kita masuk ke bacaan di pelajaran 8, saya akan sedikit mengingatkan, pelajaran lalu kita telah belajar isim isyarah yang menunjuk kepada isim nakirah. Mungkin teman-teman masih ingat seperti hadza baitun, dzalika kitabun, tilka madrasatun. Semua isim isyarah yang kita belajari di pelajaran yang lalu menunjuk kepada isim nakirah. Kita terjemahkan mulai dari isim isyarah yang ada di awal, seperti hadza baitun, ini rumah. Di pelajaran 8 ini kita mempelajari isim isyarah yang menunjuk kepada isim yang ma'rifah dengan al. Hadza rajulu tajirun. Di kalimat ini kita lihat isim isyarah hadza menunjuk kepada ar-rajulu yang ma'rifah dengan al. Kita terjemahkan mulai dari kata ar-rajulu. Laki-laki ini seorang pedagang. Jadi bukan ini laki-laki. Jadi ketika kita mempelajari isim isyarah yang menunjuk kepada isim nakirah, dia sudah merupakan kalimat sempurna, sudah dipahami dengan lawan bicara kita. Sedangkan ketika yang ditunjuk itu isim ma'rifah dengan al, dia belum menjadi kalimat sempurna sebelum setelahnya dikasih kata keterangan yaitu khobar. Seperti contoh ini, hadza rajulu, kita terjemahkan laki-laki ini. Laki-laki ini belum merupakan kalimat sempurna. Untuk itu dia masih memerlukan keterangan berupa khobar yaitu tajirun. Kita baca hadza rajulu tajirun. Laki-laki ini seorang pedagang. Wadzalika rajulu tabibun. Dan laki-laki itu seorang dokter. Baik, kita lanjut. Ismut tajiri Mahmudun. Wasmut tabibi Sa'idun. Nama pedagang itu Mahmud dan nama dokter itu Sa'idun. Selanjutnya, hadzal baitu litajiri wa dzalikal baitu litabibi. Perhatikan, kita terjemahkan dari kata al-baitu. Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Selanjutnya, baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Rumah pedagang di depan masjid dan rumah dokter di belakang sekolah. Nah, ini yang saya maksud dengan dzaraf makan atau keterangan tempat, yaitu amama dan khalfa. Amama dan khalfa dia datang sebagai mudhof. Jadi isim setelahnya harokatnya kasroh dan disebut mudhofun ilaihi. Nah, jadi ini berupa susunan idofa yang mudhofnya adalah keterangan tempat. Selanjutnya, liman hadhis sayaratu waliman tilka, milik siapa mobil ini dan milik siapa itu. Nah, liman adalah kata tanya untuk yang berakal. Jadi diartikan milik siapa. Kita masih ingat kita mempelajari lamjar. Lamjar itu berfungsi untuk kepemilikan. Liman hadihis sayaratu waliman tilka, milik siapa mobil ini dan milik siapa itu. Selanjutnya, hadihis sayaratu litobibi watilka litajiri, mobil ini milik dokter dan itu milik pedagang.
Selanjutnya, hadhihi sayaratu minal yabani wa tilka min amrika. Mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Nah, ini juga termasuk yang kita akan pelajari, yaitu Amrika. Dia ada harfu jar seperti kita pelajari kemarin. Ketika ada harfu jar, maka harokat isim setelahnya menjadi kasro. Nah, Amrika ini sebenarnya dia harokatnya menjadi kasro setelah didahului min. Tapi perubahan harokatnya tidak bisa ditampakkan, jadi hanya diperkirakan saja. Baik, kita masuk ke tamarinu, latihan-latihan. Di sini ada soal-soal yang terkait dengan bacaan di atas. Jadi kita menjawab soalnya dengan mencari dari bacaan yang tadi kita baca. Perintahnya adalah ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal berikut ini. Kita coba nomor 1. Man hadar rajulu wa man dalikar rajulu. Siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Kita lihat bacaan di atas. Jawabannya adalah hadar rajulu tajirun wa dalikar rajulu tabibun. Laki-laki ini adalah pedagang dan laki-laki itu adalah dokter. Kita coba nomor 2. Masmu tajiri, siapa nama pedagang itu? Kita cari. Ismu tajiri Mahmudun. Nama pedagang itu adalah Mahmud. Di nomor 3, Masmu tabibi, siapa nama dokter itu? Kita cari. Ismu tabibi Sa'idun. Nama dokter itu Sa'id. Di nomor 4, min aina sayaratut tabibi? Dari mana mobil Pak Dokter? Maksudnya dari negara mana atau buatan mana ya? Jawabannya kita cari. Sayaratut tabibi minal yabani. Mobil dokter itu dari Jepang. Selanjutnya di nomor 5, min aina sayaratut tajiri? Dari mana mobil pedagang? Jawabannya kita cari. Sayaratut tajiri min Amerika. Mobil pedagang itu dari Amerika. Baik, kita lanjut ke nomor 6. Aina baitut tajiri? Di mana rumah pedagang itu? Kita cari jawabannya. Baitut tajiri amamal masjidi. Rumah pedagang itu di depan masjid. Kita lanjut di nomor terakhir latihan 1. Aina baitut tabibi? Di mana rumah Pak Dokter? Kita jawab. Baitut tabibi khalfal madrasati. Rumah dokter itu di belakang sekolah. Sudah selesai kita jawab latihan 1. Kita beralih ke latihan 2. Perintahnya adalah iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Teman-teman bisa sambil menulis, saya bacakan. Di nomor 1, hadal waladu Khalidun wa dhalikal waladu Muhammadun. Anak laki-laki ini Khalid dan anak laki-laki itu Muhammadun. Perhatikan, isim isyarah menunjuk kepada isim ma'rifah dengan al. Jadi kita terjemahkan dari isim ma'rifah dengan al ini dulu, baru ke isim isyarah, baru ke keterangannya atau khobarnya. Nomor 2, hadar rajulu mudarrisun wa dhalikar rajulu muhandisun. Laki-laki ini seorang guru dan laki-laki itu seorang insinyur. Di nomor 3, hadal kitabu jadidun wa dhalikal kitabu qadimun. Kitab ini baru dan kitab itu lama. Di nomor 4, hadhihi sayaratu li aliyin wa tilka li khalidin. Mobil ini milik Ali dan itu milik Khalid. Di nomor 5, hadal babu maftuhun wa dhalikal babu muglakun.
Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Kita lanjut di nomor 6. Liman hadhihi sa'atu, milik siapa jam ini? Hiya li Abbasin, dia milik Abbas. Di nomor 7. Ahadal baitu litobibi, apakah rumah ini milik dokter? La huwa lil mudarrisi, tidak, dia milik pak guru. Di nomor 8. Ahadhihi darajatu libnil muadzini, apakah sepeda ini milik putranya muadzin? Naam, iya. Di nomor 9. Man hadzal waladu, siapa anak laki-laki ini? Huwa talibun min as-sini, dia siswa dari Cina. Di nomor 10. Adzalikal baitu jadidun, apakah rumah itu baru? La huwa qadimun jiddan, tidak, dia sudah lama sekali. Di nomor 11. Hadhihi sayaratu minal yabani wa tilka min amrika, mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Di nomor terakhir di latihan 2 ini, hadas sikinu min Almania wa tilkal mil'aqatu min Inkaltarro, pisau ini dari Jerman dan sendok itu dari Inggris. Baik, kita lanjut ke latihan 3. Kita belajar membuat isim yang semula nakiroh menjadi isim ma'rifah. Seperti di awal saya bilang, pelajaran ini ketika kita belajar isim isyarah, dia menunjuk pada isim nakiroh seperti hada, baitun, dan seterusnya. Nah, di pelajaran 8 ini kita belajar isim isyarah yang menunjuk kepada isim ma'rifah dengan al. Nah, di sini latihannya. Kita baca perintahnya. Iqra al-mithala al-ati thumma hawwil al-jumalal atiyata mislahu. Bacalah contoh berikut, kemudian rubahlah kalimat berikut semisalnya. Maksudnya seperti contoh. Saya bacakan contohnya, hadza kitabun. Lihat, isim isyarah hadza menunjuk kepada isim nakirah. Nah, kita diperintahkan untuk merubah kitabun menjadi isim ma'rifah dengan al. Menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Jadi ketika isim isyarah dia menunjuk isim nakirah, dia susunannya sudah sempurna, sudah menjadi kalimat yang bisa dipahami, sudah terdiri dari mubtada dan khobar, yaitu hada mubtada dan kitabun khobar, ini kitab. Ketika yang ditunjuk oleh isim isyarah dia berupa isim ma'rifah dengan al, berarti al itu menduduki posisi sebagai pengganti atau badal dari hada. Jadi diterjemahkan misalkan hadzal kitabu, buku ini, ya, belum memberi keterangan atau info apa yang kita katakan. Dia belum jadi kalimat sempurna. Untuk itu dia masih memerlukan keterangan sebuah kata sebagai khobar. Di contoh ini menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Kitab ini milik Muhammad. Menjadi sempurna artinya dan bisa dipahami kalimatnya. Demikian, mari kita coba mengerjakan latihan-latihan di latihan ketiga ini. Kita coba di nomor 1, soalnya adalah hada tobibun. Nah, tobibun ini jika menurut perintahnya kita harus memberi al, kemudian baru kita sambung ke kata berikutnya sebagai keterangan. Menjadi hada at-tobibu. Kita coba baca dengan disambung, hada tobibu minal Hindi, dokter ini dari India. Selanjutnya kita ke nomor 2, soalnya adalah hadihi sayaratun. Nah, sayaratun kita beri al, hadihi sayaratu lil mudiri, mobil ini milik kepala sekolah. Di nomor 3, soalnya adalah dzalika waladun.
Nah, waladun ini yang kita beri al menjadi dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Anak laki-laki itu putranya Pak Guru. Ke nomor 4 kita coba. Soalnya adalah tilka sa'atun menjadi tilka sa'atu min Swissro. Jam itu dari Swiss. Kita lanjut ke nomor 5. Soalnya adalah hada baitun. Baitun ini yang kita beri al. Hadal baitu lil muhandisi. Rumah ini milik insinyur. Baik, untuk selanjutnya kita langsung jawab dengan al tanpa membaca soal. Kita jawab nomor 6. Hadal qalamu li Abbasin. Pena ini milik Abbas. Di nomor 7, dzalikar rajulu muadzinun. Laki-laki itu seorang muadzin. Di nomor 8, hadhil baydatu kabiratun. Telur ini besar. Selanjutnya di nomor 9, hadal mindilu wasikhun. Sapu tangan ini kotor. Di nomor 10, hadhil hakibatu lil mudarrisi. Tas ini milik Pak Guru. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan latihan 3. Sekarang kita coba untuk membaca latihan 4. Nah, latihan 4 ini kita akan belajar bertanya dengan kata tanya liman. Liman adalah untuk bertanya yang berakal, untuk kepemilikan. Liman, lam ditambah man. Kita masih ingat, kita telah mempelajari kata tanya man, yaitu kata tanya untuk yang berakal. Begitu juga dengan liman. Jadi perintahnya di latihan 4 ini, iqra' al-mithalal ati summa kawin as'ilatan wa ajwibatan mislahu. Bacalah contoh berikut. Summa kawin, kemudian bentuklah as'ilatan, soal, wa ajwibatan, dan jawab-jawab mislahu, sepertinya. Maksudnya seperti contoh. Kita baca contohnya dulu. Mithalun, contoh. Liman hadzal kitabu. Kita ingat kalau ada isim isyarah dan setelahnya isim marifah, berarti kita menerjemahkan dari isim marifah itu ya. Liman hadzal kitabu, milik siapa buku ini? Hadzal kitabu li Muhammadin. Kitab ini milik Muhammad. Kita diperintahkan melihat gambar, kemudian membuat soal seperti contoh, dan jawaban-jawaban juga sesuai dengan ada susunannya di contoh. Kita coba gambarnya pena. Pena kolamun. Nah, kolamun ini sesuai contoh kita beri al dulu. Liman hadzal qalamu, milik siapa pena ini? Jawabannya ada di dalam kurung Abbas. Kita mesisipkan lam di depan kata Abbas. Nomor 1 kita ulangin. Liman hadzal qalamu, milik siapa pena ini? Hadzal qalamu li Abbasin. Pena ini milik Abbas. Di nomor 2 gambar kunci miftahun. Kita buat pertanyaannya. Liman hadzal miftahu, milik siapa kunci ini? Kita jawab, hadzal miftahu li Aliin, kunci ini milik Ali. Di nomor 3 kita lihat gambarnya mobil. Hati-hati dengan kata tunjuknya. Mobil adalah isim muannas, jadi kata tunjuknya dengan hadihi. Kita buat, liman hadhihi sayaratu, milik siapa mobil ini? Kita jawab, hadhihi sayaratu lil mudiri, mobil ini milik kepala sekolah. Di nomor 4 kita buat soalnya dulu. Liman hadhil baqaratu, milik siapa sapi betina ini? Kita jawab, hadhil baqaratu lil fallahi, sapi betina ini milik petani. Di nomor 5 gambarnya tas. Tas itu hakibatun. Kita buat, liman hadhil hakibatu, milik siapa tas ini?
Hadihil hakibatu lil mudarrisi. Tas ini milik Pak Guru. Nomor 6. Liman hadal kursiyu. Hadal kursiyu li Ammarin. Milik siapa kursi ini? Kursi ini milik Ammar. Di nomor 7, liman hadihid dajajatu, milik siapa ayam betina ini? Hadihid dajajatu li bintil fallahi. Ayam betina ini milik putrinya petani. Di nomor 8, kita lihat gambarnya jam. Liman hadihis sa'atu, milik siapa jam ini? Hadihis sa'atu libnil mudiri. Jam tangan ini milik putranya kepala sekolah. Di nomor 9 kita lihat gambarnya rumah. Kita buat pertanyaannya, liman hadal baitu, milik siapa rumah ini? Hadal baitu litobibi. Rumah ini milik dokter. Di nomor terakhir kita lihat gambarnya sendok. Liman hadihil mil'aqatu, milik siapa sendok ini? Hadihil mil'aqatu lit-talibi. Sendok ini milik siswa. Baik, kita telah selesai di latihan 4. Kita beralih ke latihan 5. Di latihan 5 ini perintahnya adalah ta'ammal amsilatal atiyata. Kita diperintahkan untuk memperhatikan dan mempelajari contoh-contoh berikut. Saya bacakan. Yang pertama, al-baitu. Kemudian, fil-baiti. Kita di sini disarankan untuk memperhatikan perubahan harokat terakhir ketika dimasuki harfu jar. Kita sudah belajar di pelajaran lalu, ketika isim didahului harfu jar, maka harokatnya berubah menjadi kasroh. Al-baitu. Fil baiti, minal baiti, ilal baiti. Semua ketika dimasuki harfu jar, harokatnya berubah menjadi kasro. Walaupun dia huruf jarnya fi, min, ila. Di baris kedua kita perhatikan, al mustashfa. Ketika didahului huruf jar, til mustashfa, minal mustashfa, ila mustashfa. Nah, dia harokatnya tidak kelihatan berubah. Ketika dimasuki harfu jar tetap dibaca fil mustashfa, minal mustashfa, dan seterusnya. Ini yang dinamakan isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan alif, yaitu bisa alif maksuroh yang seperti ya tapi tidak ada titiknya, atau alif mamdudah yaitu alif yang tegak. Jadi isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan alif maksuroh atau alif mamdudah. Alif mamdudah seperti apa? Seperti di bawahnya, Amerika, diakhiri alif tegak, itu alif mamdudah. Fi Amerika, min Amerika, ila Amerika. Tetap Amerika walaupun di depannya ada harfu jar. Kemudian selanjutnya, Almania. Fi Almania, min Almania, ila Almania. Tetap dia walaupun ada harfu jar di depannya. Saya ulangi, isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan alif maksur atau alif mamdudah, dan huruf sebelum alif maksur dan alif mamdudah dia berharokat fathah. Kita perhatikan, al mustashfa, fa berharokat fathah baru ada alif maksuroh. Amerika, ka berharokat fathah dan ada alif mamdudahnya. Jadi isim maksur itu dia berubah ketika kemasukan huruf jar, tapi perubahannya itu tidak ditampakkan, hanya diperkirakan. Kenapa? Karena alif dia tidak bisa menerima harokat, jadi hanya diperkirakan perubahannya dan tidak ditampakkan seperti al-baitu fil-baiti. Insya Allah di pelajaran berikutnya kita akan mempelajari dengan lebih detail. Baik, kita ke halaman berikutnya. Nah, di halaman ini yaitu Iqra Waktub di atas, kita akan melihat penggunaan isim maksur dalam kalimat, bagaimana dia ketika masuk harfu jar perubahannya tidak nampak. Kita coba, perintahnya adalah Iqra Waktub, bacalah dan tulis. Mungkin teman-teman bisa sambil menulis. Saya bacakan.
Di nomor 1, hadat tabibu min Inkaltaro. Dokter ini dari Inggris. Nah, Inkaltaro ini ada huruf jar min. Ya, tapi dia perubahannya tidak ditampakkan karena dia akhirannya ada alif. Sifat alif adalah tidak bisa menerima harokat, jadi hanya diperkirakan. Begitu juga Faronsa, Al-Mustashfa, Musa, Isa yang berakhiran alif maksur atau alif mamduda. Kita coba di nomor 2. Zahaba Hamidun ila Faronsa. Hamid telah pergi ke Perancis. Kita lihat ila Faronsa. Faronsa berubah harokatnya menjadi kasroh tapi tidak ditampakkan. Di nomor 3, Mahmudun maridun huwal ana fil mustashfa. Dia sekarang ada di rumah sakit. Fil mustashfa. Dia kemasukan harfu jar tapi perubahannya tidak nampak. Di nomor 4, dhahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltaro. Abdullah telah pergi dari Jerman ke Inggris. Di nomor 5, hadal kitabu li Isa wa dalikal kitabu li Musa. Kitab ini milik Isa dan kitab itu milik Musa. Di nomor terakhir, hadal muhandisu min Amerika. Insinyur ini dari Amerika. Baik, kita lanjut ke latihan 6, latihan terakhir di pelajaran 8 ini. Di sini kita belajar tentang keterangan tempat yang disebut dengan dzorof makan. Sebenarnya kita telah dapat satu keterangan tempat ketika membahas pelajaran 5, yaitu tahta di bawah. Kemarin tidak dibahas karena sekalian membahas tentang amama dan kholfa. Jadi amama, kholfa, dan tahta itu termasuk dzorof makan, yaitu keterangan tempat. Amama, kholfa, dan tahta dia datang sebagai mudhof. Jadi isim setelahnya adalah mudhofun ilai, yang harokatnya kita tahu adalah kasroh. Perintahnya adalah ikro, bacalah. Di nomor 1, as-saburatu amamat talibi. Wahiya khalfal mudarrisi, papan tulis itu di depan siswa dan dia di belakang pak guru. Kita perhatikan amama at-talibi. Nah, amama ini artinya di depan. Berarti dia keterangan tempat kan, di depan. Nah, amama sebagai mudhof, at-talibi mudhofun ilai. Sama juga dengan khalfal mudarrisi, khalfa itu artinya di belakang. Dia keterangan tempat. Nah, al mudarrisi dia sebagai mudhofun ilai. Jadi amama, khalfa juga tahta yang kita pelajari kemarin, dia semua adalah dzorof makan atau keterangan tempat. Dia datang sebagai mudhof. Jadi isim setelahnya adalah mudhofun ilai yang harokatnya kasroh. Kita ke nomor 2. Aina sayaratul mudarrisi, di mana mobil pak guru? Hiya amamal madrasati, dia di depan sekolah. Di nomor 3, aina baitul imami, di mana rumah imam? Baitul imami khalfal masjidi, rumah imam di belakang masjid. Baik, nomor 4, aina jalasa hamidun, di mana Hamid duduk? Jalasa khalfa Mahmudin. Dia telah duduk di belakang Mahmud. Di nomor 5, dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Telah pergi Ammar ke masjid dan telah duduk dia di depan mihrab. Alhamdulillah, kita sampai ke al-kalimatul jadidatu. Alhamdulillah telah selesai kita di pelajaran 8. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ahli wa man wala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.